Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Siti ya. Seperti biasa, ajak Amasan Bu terus lanjut ke pasar membeli kebutuhan dapur. Ikuti perjalanan Siti ya. Terima kasih. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Seperti biasa, amannya jalan-jalan biar sehat ya. Di depan stasiun ini, di belakang stasiun Yuanmin. Dingin, berkabut. Langitnya indah banget, guys. Musim dingin itu masih pagi, masih banyak anak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Siti ya, biar channel Siti semakin berkembang. Terima kasih. Bantu subscribe ya, guys. Hari ini lumayan dingin, belum ada matahari. Di depan sana banyak orang. Ada mau kemana ya? Jangan mau kalah dengan orang Taiwan, guys. Semangatnya luar biasa. Lihat itu di depan sana, ada beliau sudah akung-akung ya. Hampir setiap hari itu mengayuh sepeda yang berisi barang-barang diantar ke sana kemari, mungkin sesuai pesanan ya. Tuh. Seperti biasa, habis momong lanjut ke pasar membeli sayuran. Kira-kira mau beli apa ya? Musik.
mau ke dalam pasar, guys, ke tempat jajanan, mau beli jajanan di sini. Jajanan kesukaanku. Ini tempat jajanan ya, guys, komplit sekali di sini. Yang di pojokan sana 3 bungkus 100 NT ya, guys. Atau 50.000 dapat 3 bungkus. Oke, kita lanjut jalan lagi ya, guys, ke toko Vietnam. Ini toko Vietnam yang ada di dalam pasar ya, guys. Di sini banyak produk-produk Indo. Kalau aku ke pasar, kalau butuh sesuatu, aku langsung ke sini ya. Soalnya di sini bukannya pagi ya, guys. Ini tokonya ya. Aku mau beli gula jawa santan atau apa nanti ya. Aku mau beli santan sama bumbu dapur ya. Biasanya kan aku beli di toko Vietnam yang depan stasiun, tapi kan bukanya jam 9, sementara aku ke pasar itu jam 8. Jadi aku beli yang di dalam pasar ya.
kita lanjut ya, balik terus nanti ke kanan mau membeli bawang merah. Di sini ya guys, di sini ada bawang merah ya. Biasanya ngomong terima kasih, sama-sama. Oke, lanjut keluar terus di sebelah kiri aku mau beli tahu matang. Nanti mau bikin kecap, sambal kecap. Nih beli tahu di sini ya guys.
Oke, kita lanjut jalan lagi. Kira-kira mau mencari apa lagi ya? Oh ya guys, di seberang sana aku lihat ada sayuran welok. Aku nyebrang dulu ya. Oke, kita lanjut jalan pulang ya guys, karena hari sudah siang. Istirahat dulu guys, capek banget. Aduh, capek. Ini tadi belanjaanku ya, beli jambu 5 biji 70 NT, welok 3 80 NT, adem 80 tambah 70 150, tahunya 45, 195. Bawang merah 45, 195, 240. Ini beli ada santan kara, kunyit asam, sama susu 115 sampai 240, 255, jajannya 100, tadi jajan 100 dapat 3, 340. Uang kemarin tadi dikasih aku 200, kemarin ada sisa 150. 350 habis. Buat belanja besok, nggak jajan ya. Ini jajan. Ini baju. Sisanya tinggal berapa ya?
Kita masukkan sini. Uangnya tinggal berapa, guys? Aduh, nggak sesuai kalkulasi, nanti gimana? Tinggal 140. Habis uangnya habis. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe YouTube Siti. Semoga rezekinya berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Jangan bosan-bosan dengan video Siti ya. Soalnya videonya itu-itu aja ya. Beginilah kegiatan Siti sehari-hari ya, selama bekerja di Taiwan sebagai TKW Taiwan yang jaga lansia, jaga amah. Amahnya alhamdulillah masih bisa jalan, jadi bisa kemana-mana, bebas masak, bebas keluar rumah. Alhamdulillah sekarang sudah bisa liburan juga, gaji juga udah naik. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jayo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.